Di saung bambu nih. Bambu kuning di mana nih? Perigi. Di Perigi nih juru. Oh, minggu lihat. Juru kunci. Abang nih juru kunci nih, juru kunci kuncen Perigi ngejagain peda-peda yang pada parkir kuliner. Tuh. Lihat ya. Yang pada hadir di situ tuh. Pada hadir. Cuman ini dari jam berapa aja nih, Bang? Jam 6 sampai jam kalau sepi? Jam 6. Kalau jam 6 ketemu jam 6. Jam 6 sore ketemu jam 6 sore. Jam 6 pagi. Oh. Jam 6 pagi berarti jam 6 pagi ketemu jam 6 pagi. Jam 6 pagi ketemu jam 6 sore. Sore. Berarti 12 jam ya. Iya. Jadi umumnya pada masyarakat yang hobi bersepeda, iya, dia kalau hari Minggu ini istirahatnya stay-nya di sini nih. Sini. Pemberhentiannya nih, namanya nih. Apa? Saung Bambu Kuning. Saung Bambu Kuning ya. Oh, ada makanan nasi uduk. Oke, ada apa lagi selain ada kuliner nasi uduk? Ada kolak. Kolak ya. Ada jahe susu jahe, gitu ya. Iya, jahe susu. Oh, ada okay. Pokoknya makan-makan wedang, alat wedang serbat, makan-makanan kukus ya. Oh. Makan kukus kita kan enggak boleh kata Pak Presiden, harus makan makanan kukus. Enggak boleh goreng-goreng. Ketan juga ada enak banget. Ketan ada. Oke. Ketan ada tapi uli ada. Tapi uli ada. Berarti nih kita gimana nih? Cukup sampai di sini aja apa gimana nih? Ayo cabut. Ah? Jam berapa nih? Lah itu di HP lo. Setengah 9. Iya, sampai toko jam? Setengah 10. Kalau gue sih jam. Teman-teman ya, saya hasil review untuk pagi ini. Semoga tempat ini semakin ramai dan orang-orang supaya pada tahu nih tempat-tempat di sini ya. Woi. Kita ngelos sega tuh. Apa aja tadi tuh? Ayo pada ke sono.